selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu. Ku akan mencuci kainku. Aku tak lagi berdiri, tapi lagi-lagi kamu memenuhi pikiranku. Ingin sejenak aku melupakanmu, menghela napas panjang sebelum bertaruh kembali dengan waktu. Awalnya aku ragu, apakah bisa aku melewati ini semua? Setiap mendengar namamu di hari Rabu, bukan perihal rasa sedih atau senang, tapi perasaanku tidak karuan. Memangnya kamu akan tetap menemaniku? Apakah saat aku kerja dan berkeluarga, kau tetap di sisiku? Aku langsung tersadar, hidup adalah perjalanan tidak akan pernah sejalan. Mungkin nanti kita akan berpisah, tapi kau sudah melatih mentalku untuk menjalani kerasnya dunia. Aku mengetahui banyak hal, semua terasa seperti dunia dalam genggaman. Tema, pola lantai, dan bagaimana cara menentukan, aku dapat mengetahuinya berkat dirimu. Kedepannya, aku ingin hubungan kita bisa semakin dekat. Aku tidak ingin merasa canggung saat kontak mata denganmu. Aku tidak ingin bosan dengan ini semua. Apakah bisa hubungan kita diselingi lelucon saat pembicaraan? Membuat hubungan jauh lebih berwarna. Mungkin yang satu ini terdengar konyol. Kalau boleh jujur, aku merasa cemburu. Kau membuat aku berkumpul dengan orang lain. Niatmu mungkin baik untuk membangun relasi sesama. Tapi aku tidak suka, lebih baik aku sendiri menggali potensi diri. Memang benar, banyak sudah aku lalui hari denganmu. Namun, naluriku berkata, waktu bersamaan kita masih singkat. Tapi, hal-hal baru yang bermanfaat kini sudah ku dapat. Aku bangga dengan perjalanan kita dan background seorang penari kita dapat melaksanakannya. Aku bangga dengan kerja keras kita, alunan musik dan gerakan halus dapat menghasilkan karya. Aku bangga dengan kerjasama kita, waktu banyak terkuras namun kita dapat melaluinya. Mungkin terkesan hiperbola, tapi aku bangga dengan perjuangan kita.